saya mengucapkan terima kasih kepada para kiai dan para ulama, kebijaksanaan dari pemerintah provinsi untuk diberikan izin proses belajar mengajar di pondok pesantren dengan harus menggunakan protokol kesehatan yang ada juklak juknisnya dalam SK Gubernur secara keseluruhan dilaksanakan. Adapun kejadian seperti pondok pesantren PSIS ini sudah menjadi luar pemikiran, luar syariat, karena menurut informasi yang kami terima, protap dilaksanakan secara maksimal, tetapi kan al-insan bitadbir, hanya berikhtiar, Allah yang menentukan.